Bidan malam dulu, Ece. Ece itu idaman saya. Saya itu tipe wanita idaman saya. Berhijab, mungil, soleha, seperti Ece. Dan senangnya, bersyukurnya saya. Maaf Pak, punten atau punten Pak, aduh. Abis saya teh kesal Pak ngeliat itu tuh Pak, tuh kesal pisan. Oh, Bunda gayanya udah kayak ABG. Tuh Pak punya ada anak 3. Bun, aku berangkat kerja ya. Iya ya. Dadah ya. Bye Bun. Bye saya. Maimah teh punya ide. Kan bapak teh yang punya rumah ini ya. Ya. Jadi bapak teh punya usir itu orang. Masa bapak teh diem aja. Lagi ngomong apa? Oh, weh yo. Weh. Wah. Wah weh. Nah, mumpungnya ada Alia nih. Momen yang pas. Sajang nih, tahu aja sih. Kan Lia emang selalu pas. Apalagi untuk Opa Onyu, pas banget kan. Dede yang kecentilan. Oh, asisten rumah tangga buat keluarga kamu udah datang. Bawa pulang, Gi. Itu kan Bang Arsy. Iya. Arsy-nya apa ya, mertua? Bun. Antar aku yuk ke mobil. Aku mau berangkat kerja nih. Aku lupa jalannya. Oh iya. Yuk. Bentar, saya gak ngerti Non ngomong apa, tapi bentar ya. Saya gak nyangka, Ece. Pertama kali saya hadir dalam rumah ini, saya ngeliat sosok bidan dalam diri Ece. Ece itu idaman saya. Saya itu tipe wanita idaman saya. Berhijab, mungil, soleha. Seperti Ece. Dan senangnya, bersyukurnya saya. Kita ternyata tetangga. Bunten aku, ah. Bang Tarjo. Ece juga sama. Ece juga senang pisan. Bang Tarjo, tolong. Hei, ngapain di sini? Pulang. Bang Tarjo. Pulang. Hei, ngapain di sini? Pulang. Kalah. Pulang. Ah, Bang Eman, kasih ini ya. Buat my ombi, Opa Onyo, guys. Makasih. Saya seneng. Pulang. Maaf ya. Ini terlalu ampe leher aku kesepak. Udah yuk, pulang. Minum. Pulang cepet-cepet. Ngapain di sini, pulang. Pulang gak? Ntar dulu, Non. Jangan lupa ya. Ini kipas satu-satunya, Non. Andue. Come on. Oh, come on. Kamu ngapain ngambil-ngambil ini? Ih. Hei, sebel. Memandangmu. Walau selalu. Tak akan pernah beri jemu di hati Ice. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Dah, kayak cuma, ih
cuma buat ngebuk Mang Eman, ih untung kamu tercantik. Ah. Bukan, atuh Kang Eman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Isi teh gak sengaja, tadi teh lagi mikirin. Kang Eman ya? Ah, pasti itu teh mikirin Kang Eman kan. Ah, kamu atuh ganteng kia. Ih, punten atuh. Bukanlah. Lagi mikirin. Atarjo. Suka nanti mikirin orang. Tarjo lagi. Nah sih kalau bihan Atarjo teh. Dibanding aku mah ya. Mending kene aku daripada Tarjo. Tuh kan. Kamu tengah ulang. Kalamun kan. Bener kan gentengan aku dari bata Atarjo. Bener gak? Tuh kan. Atarjo mah gak ada kelebihannya. Aku mah banyak kelebihan. Bener gak? Icu teh gak mau jawab. Soalnya. Soalnya apa? Icu cinta banget sama. Mang Eman kan? Atarjo teh lebih ganteng daripada Kang Eman. Makasih ya Alia ya, oleh-olehnya. Kang Iman, tolong taruhin di kulkas dong. Siap, Nyok. Opa, semoga Opa suka ya. Suka kok, tapi kata Bunda, Onyo itu gak boleh makan yang manis-manisan itu terlalu banyak. Soalnya nanti suara Onyo serak. Oh, cinca ya. Cinca. Tapi kalau lihat muka Lia yang manis banget ini gak akan sanggup. Maaf ya Lia, bukannya Onyo gak mau ngobrol. Onyo itu capek banget, habis sepedahan. Oh weh, Opa capek. Kalau kayak gitu, nanti sore Lia datang aja ya. Opa bisa tidur dulu gak apa-apa, nanti sore Lia datang lagi. Lia bawain apa, coklat lagi? Nanti sore itu, Onyo mau tidur siang sampai sore. Oh sampai sore? Ya. Oh gitu, tapi it's okay not to be okay. Nanti malam Lia datang lagi, nanti Lia bawa ke